Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian Agus Gumi Pangkartasasmita sepakat melakukan dua langkah cepat untuk membendung peredaran barang-barang impor. Dua langkah tersebut adalah membentuk satuan tugas dan pengawasan terhadap 7 komoditas. Zulkifli menjelaskan satuan tugas akan dijalankan oleh pejabat eselon 1 kementerian. Dewan pengarahnya akan diisi oleh Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Kapolri, dan Jaksa Agung. Zulkifli menargetkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Satgas akan rampung di Senin pekan depan. Dengan demikian, Satgas bisa mulai bekerja keesokan harinya di hari Selasa. Terkait komoditas yang dalam pengawasan, ia merinci 7 komoditas tersebut antara lain tekstil dan produk tekstil, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan kosmetik. Tujuannya menciptakan langkah strategis dan pengawasan penanganan masalah impor, menciptakan koordinasi antar instansi efektif, pengawasan barang tertentu yang diberlakukan, tata niaganya, dan kita saksikan ini belum apa-apa kok katanya sudah ada yang sidak, ada yang mana, toko tutup dan sebagainya. Berarti ini memang kan kelihatan memang banyak yang ilegal. Tugasnya antara lain melakukan inventarisasi permasalahan terkait dengan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, ya, kemudian menetapkan sasaran, program, dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk standar SNI dan pajak, ya. Melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran, tentu tindakan hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tadi saya sudah sampaikan jenis-jenis barang yang diawasi, ya, tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris, pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya. Jadi ada 7, ya. Pelaksanaan tentu pengawasan berkala, pengawasan khusus, dan pengawasan terpadu. Nah, ini nomor poin G agar tidak jadi kesalahpahaman. Fokus pengawasan yaitu importir atau distributor. Importis, distributor, ya, itu. Gitu. Jadi grosir besar importir tentu akhirnya masuknya gimana? Ya, masuknya gimana? Gitu. Tentu nanti di pelabuhan-pelabuhan gitu. Ya, bukan retail. Nah, retail itu kan akibat gitu, retail. Ada saya lihat ikut di medsos ada yang berkembang isu pengawasan yang dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan, misalnya. Nah, itu sudah berapa hari, kan Satgasnya baru hari ini. Baru hari ini. Tentu Juklak Juknis mungkin paling cepat Selasa bekerja. Nah, jadi kalau ada ramai berita, Satgasnya baru kok, belum ya. Tetapi bagaimana kalau ada, ya tergantung tugas kementerian masing-masing. Kalau sesuai aturan, silakan saja. Nah, tapi Satgas ini baru akan bekerja, hari Senin mungkin Juknis sudah selesai, Selasa saya kira sudah akan kelihatan gerakannya nanti. Ya. Saya kira demikian saudara. Nah, ini surat ke pusat gas pengawasan barang tertentu dilakukan tanda tangan ini baru hari ini kita tanda tangani nomor 932 tahun 2024 ya. Tanggal 18 Juli 2024 berlaku efektif sejak sampai hari ini sampai dengan tanggal sampai akhir tahun ini. Jadi karena dia anunya setahun, nah, sampai tahun berjalan, jadi sampai akhir tahun Desember 2024. Nanti kalau dilihat bagaimana pemerintahan yang akan datang, nanti akan dilihat lagi apa diperlukan lanjut atau tidak.